Yo mamen, welcome back to Game Project 92 cuy. Pada video kali ini kita akan mengganti screen opening atau watermark di Real Racing 3. Kali ini watermarknya itu Gran Turismo Motorsport. Seperti apa ubahannya? Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa kalian like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya cuy. Oke, kita download seperti biasa. Pada video sebelumnya, gue udah pernah ngasih screen opening atau watermark punyanya Forza Motorsport ya. Nah, kali ini gue ada Gran Turismo-nya. So, jadi kita akan ganti sekarang. Oke, kita download dulu. Untuk link downloadnya seperti biasa ada di deskripsi di video ini ya. Ini dia foldernya, kita salin aja seperti biasa. Di sini gua salin ke folder download. Kita paste. Untuk passwordnya seperti biasa ada di akhir video. Masuk ke menu settingan, pilih file manager, tampilkan file tersembunyinya di onin seperti biasa ya. Oke, ini dia untuk filenya. Di sini kita langsung salin aja, langsung menuju file targetnya atau foldernya. Kita buka folder Android, data, lalu com.ie games r3 file depot, lalu tempel aja di sini atau salin ya. Oke, ini dia untuk filenya ya, yang tadi itu yang modnya yang Gran Turismo, yang atas ini yang ori, jadi yang orinya itu kita rename ya, tambahin aja titik ori. Kalau udah, yang Gran Turismo-nya juga sama, kita rename, kita samain nama namanya yang ori tadi. Oke, kalau udah, langsung aja kita masuk ke gamenya ya. Oke, jadi untuk screen opening itu kayak gini, polyphony digital ya. Kalau sebelumnya itu kalau yang ori kalau nggak salah lambangnya Fairmont ya, yang gambar monyet gitu. Oke, ini dia untuk Gran Turismo-nya, Gran Turismo Sport. Nah, nanti ini akan jadi watermark juga kalau kita take picture ya. Di sini gua akan ngasih contoh nih untuk pengambilan gambarnya. Kita sampel aja pakai mobil apa ini? McLaren aja deh. Gua sampel pakai mobil McLaren. Coba kita foto-foto dulu, cuy. Jadi watermarknya tuh ada di sebelah kanan ya, kanan bawah tuh. Sebelumnya tuh kalau yang ori tuh Real Racing gitu. Nah, ini udah ganti Gran Turismo. So guys, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa kalian like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan konten menarik tentang Real Racing lainnya cuy. Selamat mencoba dan semoga berhasil.